ke 16. Okey, baik. Perlumbaan akan bermula sebentar saja lagi. Bagi perlumbaan yang pertama untuk kategori 160cc tumpuan diberikan kepada Kabil dan juga Aril Marzuki, dua pelumba daripada Terengganu di petak yang pertama dan juga petak yang kedua. Kita perhatikan siapakah yang berjaya mendapatkan all shot di selekoh yang pertama. Kita menantikan start dan ketikanya. Mereka sudah pun bersiar sekarang ini. Itu dia, baru saja dilepaskan, meluruh terus ke depan. Pelumba daripada Vietnam, Nguyen Van Chuat, dan berjaya mendapatkan all shot. Itu dia, Kabil Irfan berjaya berada di hadapan sekarang ini untuk memimpin perlumbaan 160cc. Perlumbaan yang pertama, baik nombor 1 Kabil Irfan daripada Terengganu, pantas dia berada di hadapan, dan diikuti di belakangnya pelumba daripada Vietnam, Nguyen Van Chuat, daripada posisi yang ketiga tadi. Dia berjaya untuk bermula lebih pantas dan meninggalkan Ariel Marzuki di tempat yang ketiga. Itulah kedudukan, tiga kedudukan yang teratas sekarang ini. Kita dapat lihat bagaimana ada persaingan yang diberikan oleh pelumba daripada Vietnam sebaik saja perlumbaan dimulakan tadi. Namun Kabil Irfan yang bermula di pole position sekarang ini berada di depan. Itu dia, Kabil berjaya untuk dia menjarakkan kedudukannya agak jauh. Dia dapat meninggalkan sekarang ini menuju ke selekoh yang pertama. Lap yang pertama telah pun berjaya dihabiskan. Kabil Irfan berjaya untuk meletakkan kedudukannya lebih selesa. Nguyen Viet Tuan 1.407 ketinggalan di belakangnya Qayyum Razin. Di mana Qayyum Razin bermula tadi, dia dapat terus berada di kedudukan ketiga. Ariel Marzuki yang bermula di petak yang kedua sekarang ini di tempat yang keempat. Kabil Irfan 1:10.164 saat masa yang dicatatkan oleh pelumba daripada Terengganu ini. Bersaing sengit sekarang ini. 84 ini ialah pelumba daripada Vietnam, Nguyen, diberikan saingan oleh Qayyum Razin di tempat yang ketiga. Nombor 17 itu ialah Qayyum Razin, di belakang Nguyen Viet Tuan daripada Vietnam. Ariel Marzuki motosikal nombor 15 juga memberikan saingan. Oh, sangat perebutan tempat yang kedua sekarang ini antara Nguyen, Qayyum dan juga Ariel. Namun sekarang ini ada juga kelompok pelumba yang cuba mengejar di belakang mereka, tetapi Kabil Irfan cukup selesa sekarang ini selepas dua pusingan. Ini dah 84 Nguyen Viet Tuan. Jadi terus diasak oleh dua pelumba iaitu Qayyum dan juga Ariel Marzuki. Mungkin ada masa yang dinantikan oleh dua pelumba ini untuk memintas kedudukan Nguyen Viet Tuan. Kita perhatikan semakin hampir nampaknya kedudukan Qayyum Razin untuk dia memintas kedudukan Nguyen Viet Tuan. Hanya menunggu masa daripada sebelah dalam, hampir-hampir saja tadi berlaku sedikit sentuhan, tetapi masih dalam keadaan yang cukup getir untuk Nguyen Viet Tuan mempertahankan kedudukan tempat yang keduanya. Pada ketika Kabil Irfan telah pun jauh berada di depan tempat yang pertama. Cuaca semakin panas di Langkawi ini. Mungkin ini satu cabaran cukup besar di mana kekuatan Ricky Henry daripada Australia di tempat yang keenam sekarang ini dengan ketinggalan 3.989 saat di belakang pendahulu. Namun tumpuan sekarang ini menuju ke selekoh yang pertama. Kita perhatikan apakah daripada sebelah luar. Namun baik nombor 15. Oh, itu ada Ariel Marzuki dan juga Qayyum Razin. Kedua-duanya dapat memintas kedudukan Nguyen Viet Tuan daripada Vietnam. Kedudukan sudah pun berubah sekarang ini. Ariel Marzuki di tempat yang kedua menuju ke selekoh yang pertama tadi. Kita lihat bagaimana dia menggunakan teknik yang cukup baik, melakukan overtaking daripada sebelah dalam. Dan kini bike 15 Ariel Marzuki di tempat yang kedua. Sambil itu bike nombor 17 Qayyum Razin di tempat yang ketiga. Nguyen Viet Tuan di tempat, oh, ada pelumba yang terbawa. Ini Ricky Henry daripada Australia. Dia terbabas
Tetapi saya pasti dia akan meneruskan perlumbaannya semula. Jadi Ricky Henry berada di tempat yang kelima. Sayang sekali untuk Ricky Henry. Tetapi kita perhatikan sekarang ini Ariel Marzuki dicabar pula oleh Qayyum Razin. Nguyen Viet Thuan cuba untuk kembali merampas kedudukan tempat yang kedua miliknya tadi. Dia bermula di petak yang kedua. Petak yang ketiga. Tetapi sekarang ini dia dipintas oleh Qayyum dan juga Ariel Marzuki. Kabil Irfan tidak lagi kelihatan sekarang ini kerana dia selesa dengan jarak 4.796 saat di depan. Ini dia, ada pelumba tadi iaitu Ricky Henry masih tak dapat meneruskan perlumbaannya. Sayang sekali. Tumpuan sekarang ini battle untuk second place di antara Ariel Marzuki, Qayyum Razin dan juga Nguyen. Kita dapat lihat ada jarak yang semakin luas yang dapat dilakukan oleh Ariel Marzuki meninggalkan Qayyum Razin di tempat yang ketiga. Dia masih belum lagi selesa posisinya ini kerana dia perlu menjarakkan kedudukannya daripada Qayyum dan juga Nguyen Viet Thuan daripada Vietnam menuju ke striker yang pertama ini. Di sinilah tadi bagaimana dia melakukan pintasan dari sebelah dalam untuk berada di kedudukan ataupun posisi tempat yang kedua. Masih tak kelihatan lagi Qabil Irfan, telah pun jauh. Lumba yang cukup berpengalaman daripada Terengganu, Qabil. Dia jauh di hadapan sekarang ini, selesa 5.277 saat di depan. Tetapi persaingan tempat yang kedua ini sengit antara tiga pelumba. Ariel Marzuki juga sedikit selesa meninggalkan Qayyum Razin. Qayyum terus dikejar oleh Nguyen Viet Thuan di tempat yang keempat, pelumba daripada Vietnam itu sekarang ini. Di manakah pelumba-pelumba lain? Saya kira mereka agak jauh ketinggalan. Daniel Shazwan 12.389 saat ketinggalan di belakang pendahulu sekarang ini. Qayyum Razin dan juga Nguyen Viet Thuan bersaing sengit di tempat yang ketiga dan tempat yang keempat. Dan di belakangnya jauh juga Nguyen Viet Thuan daripada Vietnam. Ini dia 84 Nguyen Viet Thuan, tapi diikori rapat oleh Qayyum Razin. Qayyum Razin pelumba yang dikatakan mampu untuk mencabar kedudukan podium daripada Kuala Lumpur, Nguyen Viet Thuan 84. Mereka sudah pun berjaya memintas pelumba-pelumba di bahagian belakang sekali. Ini dia 84 Nguyen Viet Thuan. 1:08.439 best lap yang dapat dilakukan oleh pelumba berusia 10 tahun daripada Ho Chi Minh City. Anda yang baru saja bersama dengan kami di live Facebook FIM Mini GP Malaysia Series, terima kasih saya ucapkan. Kita sedang menyaksikan secara langsung sekarang ini perlumbaan yang pertama kategori 160cc dengan pendahulu Qabil Irfan. Jauh dia meninggalkan pencabar-pencabarnya yang lain untuk dia berada di hadapan. Dan kalau tiada aral melintang, Qabil Irfan sudah pasti akan dinobat selaku pemenang perlumbaan yang pertama bagi kategori 160cc ini. Cuaca semakin panas, trek semakin kering, semakin melekat. Sepasang tayar jentera 160cc ini menerusi penampilan terbaik pelumba-pelumba muda. Nguyen Viet Thuan terus dicabar Qayyum Razin, baik nombor 17 di belakangnya. Battle untuk third position antara dua pelumba ini. Tetapi saya kira nampak sedikit selesa posisi Nguyen Viet Thuan, di mana tadi kita dapat lihat bagaimana perebutan tempat yang kedua sengit membabitkan Ariel, Nguyen dan juga Qayyum. Tetapi kini Ariel Marzuki selesa di tempat yang kedua. Bat 17 Qayyum Razin daripada Kuala Lumpur menuju ke selekoh yang pertama. Bilakah dia mampu untuk memenangi perlumbaan 160cc perlumbaan yang pertama? Dia tanya, dia ucapkan
kepada top 3 termasuk Ariel Marzuki dan juga Nguyen Viet Thuan yang menggunakan motosikal bernombor 84 ini menamatkan aksinya di tempat yang ketiga. Nguyen Viet Thuan berusia 10 tahun daripada Bandar Ho Chi Minh di Vietnam. Jadi tamatlah sudah perlumbaan yang pertama dengan kemenangan kepada Kabil Irfan mencatat masa 18 minit 12.561 saat meninggalkan Ariel Marzuki 8.597 saat di tempat yang kedua. Nguyen Viet Thuan di tempat yang ketiga dengan ketinggalan 11.554 saat. Khayyam Razdin di tempat yang keempat dari Kuala Lumpur. Daniel Syazwan dari Terengganu di tempat yang kelima. Farhan Nakib dari Melaka tempat yang keenam. Akhir Ramadan dari Kuala Lumpur tempat yang ketujuh. Tempat yang kelapan, Chen Shiyu pelumba daripada China. Raja Abdul Rakib dari Selangor di tempat yang kesembilan. Sementara seorang lagi pelumba daripada China, Long